Pada setiap pemilihan satu unit Fox Pro, Anda akan mendapatkan unit utama, zipper bag, warranty card, buku manual bahasa Indonesia bahasa Inggris, adult neonatal adhesive sensor wrap, pediatric infant adhesive sensor wrap, adult neonatal adhesive sensor wrap, charger stand, temperature probe, power cable, SPO2 sensor, baterai A2, rechargeable NIMH battery. Berikut merupakan prosedur penggunaan Fox Pro. Pertama, lepas cover pada bagian belakang unit. Lalu pasangkan baterai A2 atau baterai hijau sesuai dengan kutubnya. Tutup kembali cover baterai. Untuk menghidupkan atau mematikan unit, tekan dan tahan tombol power. Pasang sensor SPO2 adult pada port. Pastikan pemasangan tidak terbalik dan sudah tersambung dengan benar. Pasang jari pasien dengan posisi sensor atau lampu pada bagian kuku pasien. Tunggu hingga hasil pembacaan muncul. Berikut adalah fitur unit. Sistem mode. Untuk memilih mode tampilan, grafik, atau mode numerik. Patient type. Untuk memilih tipe pasien, adult, neonatal, dan pediatric. Alarm volume. Memiliki tingkatan volume 1 hingga 5.
audio pause untuk menjadi alarm pada jangka waktu tertentu 30, 60, 90, dan 120. User maintain untuk masuk ke menu advance. Masukkan kode 819. Language untuk mengatur bahasa. Temperature unit, Celsius ataupun Fahrenheit. Time setup untuk mengatur tahun, bulan, hari, dan untuk mengatur jam, menit, detik. Trend view bisa pengguna on kan atau off. Default config untuk kembali ke pengaturan pabrik. Jika pengguna ingin mencharge unit, pastikan bahwa pengguna menggunakan baterai hijau atau rechargeable NIMH battery. Pasang terlebih dahulu kabel pada charger stand. Pasang unit pada charger stand. Saat proses charging, unit akan secara otomatis mati untuk menjaga daya tahan baterai.